أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أم حرام أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى عنه الحمد لله الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di pagi hari ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di pagi hari ini kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala kerana di pagi ni dapat kita belajar pula. Di pagi ni kita dapat ikuti ilmu kita pula.
Ya mana seminggu sekali kita berada di rumah Allah Ta'ala di sekolah. Maka pagi ni tak asing juga daripada pagi-pagi yang telah lepas dah. Dulu amba cerita dah tetap kena air dengar yang mana Nabi duk cerita alamat kemak. Iaitu masa ni jadi sikap. Masa ni jadi sikap. Nabi kata tak akan berlaku kemak, mereka masa jadi sikap dulu. Masa jadi sepik. Tu Nabi katanya. Juga Nabi kata hadis lain pula. Tak akan berlaku kemaknya mereka berlakunya peperengi. Nabi kata lepas perai. Maka itu pun saya panggil tanda alamat kemak juga. Perai sukmu ni pun. Tanda alamat kemak juga bila perai sukmu. Maka kita tengok di hari ni banyak sekali peperengi. Yang mana kita telah tahu di hari itu sampai ke hari ni. Berkali-kali perai. Ya, tak ada kuti gaduh lagi perai ni. Tak ada kuti gaduh lagi. Dulu Iraq dengan Iran 12 tahun duk perai tak ada kuti gaduh. Lepas pada tu Iraq dengan Amerika pula. Lepas tu Syria pula. Lepas tu Afghanistan pula. Lepas tu di Sudan pula. Lepas tu Yamir dengan Saudi baru-baru ni. Lah ni bergaduh dah. Perai tak mesti gaduh. Nah. Hak akhir sekali siapa dia? Iaitu Rusia dengan Ukraine. Ni bunyi kata nak perai pula China dengan Taiwan pula. Tak tahu dah lagu mana tak tahu lah. Tak ada. Nak ayat dah perai. Nabi kata wayazharal fitanu. Watak surul harju. Akan timbul banyak peperangi. Sobat tanya, wamal harju ya Rasulullah. Kapa muda kata harju tu. Bila banyak al-harju. Nabi peroyak lah. Al-harju itu maksud dia al-qatlu. Nabi ulai 3 kali. Salasan 3 kali Nabi ulai. Mana menunjuk kata perai, lepas perai, perai. Lepas perai, perai. Lepas perai, perai. Ini tanda-tanda nak jadi kemak. Lagi ke datang. Hari kita ngaji berlaku dah. Hari ini nak ayat hadis lain pula. Hari ini berkenaan dengan harta kekayaan. Dengan harta kekayaan di hari ini nak ayat. Gapo nama harta kekayaan? Yang Nabi duk cerita berkenaan dengan akhir zaman. Nabi kata yati alan nasi zamanun. Lagi akan datang akan ditipu. Akan berlakulah satu masa lagi akan datang di atas manusia, di atas hamba-hambaku di dunia ni. Di atas hamba-hambaku di dunia ni Nabi kata. Akan datang suatu masa, suatu zaman. Apa tu? Ma yubalir rajulu min aina asaba. Tidak memperdulikan daripada mana ia mendapatkan harta. Min aina asabal mal. Min halalin am haramin. Adakah dari sumbu-sumbu yang halal ataupun yang haram? Ini nyata hari ini kita tengok Allahu Akbar. Tengok Nabi royak dah. 1400 tahun dah Nabi royak. Nabi kata sikit lagi umatku ni tak peduli. Kita panggil kata tak peduli, tak cara. Harta yang boleh kekayaan ni, umatku sikit lagi Nabi kata tak akan peduli. Boleh daripada haram ke, daripada harla ke, ganyang belako. Gitu tak? Ganyang belako. Apa hari ini kita tengok lagu mana? Tu yang sepatah Nabi royak sepatah tu. Sikit lagi Nabi kata akan berlakulah umatku ni.
Apa tu? Dia tak peduli, tak caruh. Tak kisah apa nama pun. Asal aku kaya sudah. Apa tu? Hasil harta yang dia dapat ni boleh dengan secara haram ke, boleh dengan secara halal. Dia tak ada peduli dah dah. Asal kaya sudah, asal boleh sudah. Ha, apa hari ni tengok. Kau Nabi kata kena dah. Ha, cuba tengok. Jadi benda ni Nabi kata dah sabit tu jadi pun. Sabit tengok tu jadi dah je. Ha, tu duk jadi tu tengok hari ni lah. Banyak orang kaya hari ni. Banyak orang kaya hari ni. Tengok rumah. Tengok rumah kau tepi jalan tu kau Allah molek-molek lah. Apa hari tahulah kau. Dia ni kaya dengan goning, dia tu kaya dengan batu, dia tu kaya dengan batu. Tidak. Kau ni menego, kau tu kebong. Ah tu. Kau ni harta bagai luar negeri. Tak ada kira lah. Hari ke halak, tak ada peduli. Tak ada peduli. Ha, cuba tengok. Deh, tak ada peduli. Sampai kita tengok orang lain ni tak ada takut kali. Tak ada takut kali. Kau doson tak ada takut kali. Main-main ya doson. Orang zaman dulu duit sejik takut. Orang pergi duit sejik takut masuk duit sejik dari poket dia. Walau 10 kok takut dia main dulu. Tapi learning, Allah Akbar. Semalam dia mau tanya. Ah, semalam ambo ceramah di ada orang tanya. Duit hak haram ni wak beli kebun, wak beli tu, beli ni tu lagu mana? Ada sakuk dak dengan cuai dia. Ha, tengok. Ada sakuk dengan cuai dia. Duit hak haram boleh ke cara haram? Oh, tak sakuk apa kata. Siapa dia yang hasil duit tu mula-mula dia ni dak ikut. Kalau dia matilah kubur dah, dia dak piku berapa pula? Dia beli dengan duit haram, beli kebun, jadi sako. Dia mati dah, dia kubur dah, anak dia pula, duk kerong hantun, berapa puluh rai, berapa ratus rai, noya tu. Kereta ada pembuah, rumah berbesar. Haa, tu noya tu. Dia duk tepik lah kubur, duk tepik lah kubur, duk tepik lah kubur. Haa, ni noya. Hari ni, orang main-main, ya. Haa, orang main-main, ya. Nabi kata umatku lagi akan datang ni tak peduli. Tak peduli masalah harta ke halal tak kira. Asal kaya yo. Asal boleh harta yo. Pas hari ni nampaklah. Hak Nabi royak 1400 tahun dulu hari ni nampak berlaku dah. Ini di segi ni. Di segi ni. Di segi lain Nabi royak naik. Baru ni dia royak masalah masa sikap. Baru ni dia royak terperai semua. Nabi royak berlaku masalah alamat-alamat kiamat. Alamat-alamat kiamat royak tu. Nabi royak berlaku. Pas hari ni kita tengok, Allahu Akbar. Orang kaya hari ni tak peduli, tak ada lagi kira tak ada lagi kira. Hari kau halal, asal kau kaya yo, asal kau kaya yo. Tengok Allahu Akbar. Haa, deh. Kita tengok hari ni, kaya sungguh. Beratus-ratus juta. Beratus-ratus juta. Allah, banyak-banyak. Orang Islam kita. Kalau orang asing tak kata. Orang Islam kita, orang Melayu kita. Apa ni benar, hak sakut pauk dengan haram ni banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Kadang-kadang puak-puak tu lebar ni tak ada nahlik ke mana. Tak ada nahlik ke mana. Nyo jepuk demo meleh kambing. Fok-fok demo je duit banyak sebelah kami semua. Ha, panggil tak lebar makan lah. Panggil tak pakai makan lah. Ha, demo sebelah kami puluh-puluh ekor sekali. Sebelah lembu mereka-reka. Nuak kena duit ada besar-besar gelaptis. Ikat dengan getah. Gedung. Tak boleh baik. Tak boleh tanakah. Dia boleh guni. Ha, hani nak ayat dia. Tutup lebah ni kau meyok. Tak meyok kena kau. Haa. Hani nak ayat hari ni. Dia tahu dah kau tak nak becek lah. Tak tahu tak ada arah. Dia tahu dah kau tak nak apa. Makan gelap perut. Gelap perut kau dah.
Tak tahu siap-siap dah kata harta haram. Benar haram. Allahu akbar. Ha tengok. Neh. Ah, tu nak ayat tu banyak-banyak. Kalau Nabi royak sepatah je Nabi royaknya. Tapi walaupun sepatah Allah banyak. Tak kira benda risuah lagi. Benda risuah. Benda suap. Tidak. Anak kita nak kerja suap di bawah tu. Suap. Ais nak jadi lah tu dalam 100. Nak boleh kerja siap. Tak dapat. Rare. Bah nak lari ke mana hari ni nak tu. Nak lari ke mana. Ha ni nak ayak. Ha tu. Jadi banyaklah noyak tu. Jadi kalau Nabi nak royak tu sungguh dari hari ni noyak tu. Nah sungguh lah. Ada satu hadis tu Nabi kata apa? Sikit lagi tak ada tu imin nak semaya. Tak ada tu imin nak semaya jumaah. Sikit lagi Nabi kata orang duk kecek tetap sejik. Duk bangga dengan masjid. Duk badu sejik. Nah, hari ni pun nak ada dah. Hari ni nak ada dah Nabi royak. Duk badu sejik. Duk kecek buku sejik. Kalau ni royak tu, oh, sejik makan wajah omek. Oh, wah butung berapa? Ah, berita, ah, itu juga, weh, menara tu habis 2 juta pun. Haa, kita tak? Lepas tu saling cak baru lah tu. Oh, comek. Oh, duk badu sejik. Kita tak? Semaya tak ada beradu. Ah, ni Nabi royak juga, royak tu. Sikit lagi Nabi kata, umatku ni duk badu sejik, bukan badu semaya. Hari ni pun kita tengok, Allahu Akbar. Sejik sengah-sengah juga, wih, comel. Nyo buak tak ada kamu-kamu. Ha, comel. Tapi orang okay, semaya, Allah, nak boleh sesah pun. Ada. Nak boleh sebaris. Nak boleh satu sah ni, Allahu Akbar. Nak kena sejik besar. Sebaris ni 30 orang. 40 orang. Lepas nak penuh kena. Dapat hodok mari peracang sebab tu lapar. Tu, lapar. Ah, kalau tak caping ke apa tu lapar. Kalau caping tu tinggal ni. Hari ni ayat tu, hari ni ayat dah. Hari ni, pak kita pun nampak dah. Dulu kita tu tengok di Malaysia ya. Tidak. Ah, cuba kita jalan di Malaysia. Oh, masjid dia comel. Tak tahu ke. Pagar dia tu masjid kita dah. Noya tu cukup siap. Dengan kapek, tak kapek. Dengan tempat pasus tangi, tak pasus tangi. Tempat tandah bilik air cukup siap. Cukup bis. Molek. Tapi orang semaya ada apa ke? Orang semaya ada apa ke? Hani orang Nabi raya. Lah ni ke Pak Ito pun ada dah. Pak Ito ni. Buak tu kok. Buak tu kok. Cukup. Dengan cak tu, dengan mozek ni, dengan hok tu, hok dia ni. Tapi lek semaya, tak ada biar pakak mari semaya. Hidup buah, hidup sungguh, hidup sorak, tak ada mari semaya. Now we adore your sejik. Hari ni kan? Haa, tengok hari ni. Kau pergi tu? Kerana you alamat kemat, alamat kemat. Lepas tu, ada hadis tu tu, panah je kau. Nabi kata tak ada tu imi nak semaya je maaf. Haa, pasti boleh tengok hari ni. Tu imeh hak orang letak tak ada macam tu. Makmu mari nak semaya. Tu imeh tak mari. Tu imeh uzur tak tahu. Pakat paling. Hangguk-mengguk. Kena weh. Subuh nak cerah ni. Piar weh, piar. Demo. Haa, kawal tak boleh. Haa, kawal tak boleh. Haa, demo pun jadi tu imeh. Haa, kawal tak boleh. Kawal jadi tu imeh, ketah tu. Misal tak tahu. Tak ada. Lepas tu, pakat semaya masing-masing. Mung cakur, aku cakur, sudah. Kena tu? Tu imeh tak ada. Ha ni nak ayat tu hari ni. Ni buat ada dah. Tapi tak seluruh lagi. Nabi kata, akhir datang ni akan jadi gitu. Tak ada tu imeh semaya je mu'ah. Tu imeh hak majlis ni tak ada. Hak nak buat semaya je mu'ah tu tak ada. Ha, tu nak ayat tu, nak ayat. Gena tu, pakat tak erti belakang. Pakat tak leh belakang. Haa, ni nak ayat tu. Nah, jadi kita erti kata ilmu Allah Ta'ala ni, bila di akhir-akhir zaman ni,
kau tiru, kau tak ada, kau kurang. Tu Nabi royak raya tu alamat kiamat. Kau tengok hari ni, tengok hari ni. Ha, tu royak tu. Sebab tu hari ni kita kena apa? Kita kena belajar. Supaya mani mayak juga. Sengah-sengah kapung tak ada, kena penyewer. Mani mayak. Ha, majlis pun buat kerusus. Awak kerusuh kapung tu ada orang 3-4 orang. Hal kan apa tu? Karena nak dedek tu dah. Ha, dedek apa? Dedek hak ni tak ada, hak ni ada. Hak ni tak ada pula hak tu ada. Ha, tu ya. Tok Imi pun lagu tu juga. Kena wirti jadi Tok Imi. Ha, tu. Tok Khotik tak ada, Tok Bila tak ada, Tok Imi tak ada. Kita nak mari semaya boleh bawa makmum kita. Ha ni, ya. Kena wirti boleh bawa. Kata lagu tu kat masuk dari alamat kemak. Masuk dari alamat kemak. Ha, sebab tu di hari ni kita kena apa panggil, kita panggil kerusus. Kena kerusuh benda ni nak yak tu. Bukan gani saja dak lah. Benda-benda lain pun nak yak tak ada lah. Lebih-lebih lagi kita berada di tahun baru Islam. Kita duduk di tahun baru Islam bulan Muharram ni nak yak tu kita ubahlah sikap kehidupan kita. Ha, ubah sikap kehidupan kita. Kerana apa? Kerana kita kau tiru dah. Kalau kita hari ni tak ada pisah lagi, maka satu hari jadi kau teruk tu lah. Gapo hak kita nak pisah hak segera kali. Anak-anak kita we masuk sejik. Anak-anak kita we masuk sejik. Ha, hak tu caping lah, caping sekali. Bila mati rum tua ni, siapa dia pula nak gaji? Tak reti lagi nak jadi terima, tak reti lagi nak baca ketubah, tak reti lagi nak baca, nak bag, siap. Sebab tu anak kita hari ni ada di rumah, pisah masuk sejik. Hak pandai bag, kita we bag. Hak pandai baca ketubah, kita baca ketubah. Hak pandai jadi terima, kita jadi terima semuanya. Karena demo ni ngah tukar penyambut lagi ke datang. Tukar penyambut. Kata lagu tu dia hari ni siap tengok. Mana ada hari ni? Fok weru-weru ada dah. Anak kita ada ngaji sekolah ada tak bayangan waya sejik? Tak ada. Hari ni supporter sejik ni, supporter suka rela lah. Tak ada berasa bangkak dah. Suka rela, mu nak gigi, nak segi tak ada kapalah. Oh dia ni 3 bulan lah tak lagi sejik, 3 bulan. Tak ada pergi dah 3 bulan, tak ada pergi jengok-jengok tak apa mana. Tak ada gapa-gapa. Hai, mari perasaan lagu tu. Sebab tu hari ni kita tak ada karik dah. Duk tengok, dah semaya tu. Tengok, barisah tengok. 4-5 minit orang ada. Tak ada budak-budak wairung duduk di mana. Duduk di mana budak-budak wairung, anak kita duduk ngaji sekolah. Sekedar ke sutir kapung tu, 3 buah kereta. 3 buah kereta. Lek pagi pergi ngaji noyak tu muak kereta tak ada apa bobo rapak noyak congek kereta tapi geno ngori ngai iso tak ada sejik sedekah kita orang tua ni nak gi dah geno anak tak mari gati lah diri ni ha ni noyak tepat ada sambung ni tepat ada sambung noyak tu dah tu imej tua mati ha nak tak siapa dia pula bila tu Khotik mati nak tak siapa dia. Bila Tok Bila mati, nak pilih siapa dia pula? Tak tahu kita. Sedangkan anak kita ada ngaji. Tapi dia tak mari semaya di masjid. Kita minta 2 waktu tak apa dah. Ngorik dengan Isya mari semaya di masjid. Duduk ngaji sekolah, duduk ngaji. Ugama pagi-pagi tu. Duduk pergi sekolah. Hani noyak kita ni. Ni buat kita banyak ni sikit lagi tak ada. Nak ngaji supaya kita ni. Ni derung dulu lagi ni. Ada kecak lagi rung dulu. Rung learning tak khabar apa dah. Rung learning rung corosak dah. Bila tak ada gawa sekarang duduk di rumah. Jadi supaya dengan orang mak saleh. Aku tak padu kamu, mu tak padu aku. Tu noya rumah belaka laye. Tak kena mu aku, mu duduk aku duduklah. Mu mati waktu bit banyak di semaya. Mu cara kawan nak beranakmu. Orang lain tak tahu lagu mana dah. Mati tak tahu dah agama lagu mana tak tahu dah. Mati kamu lagu tu lah.
Hari akan jadi lagu tu dah, ambil dua ayat. Haa, dua ayat tu. Sebab tu di hari ni kita kena khabar. Kena khabar dah. Kerana apa? Kerana apa panggil alamah kiamat ni korpak, korapak, kohipik, 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 kohipik. Haa, tu. Ada satu hadis tu Nabi kata apa? Umatku lagi akan datang. Kena rebo berlaku. Rebo rata tepat ada. Nabi kata. Orang tak kena rebo tu, kena asak-asak rebo. Hak ni pun ayat tu Allah. Hak Nabi royak ni kena sungguh dia hari ni. Hari ni orang pakai rebo, banyak. 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 Ha, beli kereta, ku duit. Buat rumah, ku duit. Hatu rebo berlaku. Rebo berlaku-laku. Giku duit macam nakal buat rumah. Rumah dia juga 3 juta. Tapi bayar 3 juta setengah. Tidak. Masa bayar 3 juta setengah. Rebo, rebo. Apa hari ni banyak tak? Banyak, banyak, banyak. Lebih lagi buat kerja kar cakap. Oi kerja kerja eh. Lagu tu. Ku laku buat. Semua tu ku laku. Ha. Bila ku ni apa panggil? Sakut paut dengan rebo lah. Nabi kata apa? Orang tak kena rebok, kena juga asak-asak dia. Mana asak-asak dia? Orang tolong ku duit. Dia nak ku tak leh, kita tolong ku duit dia lah. Nak nakal kita. Awak gilah gerai tanakan kita. Awak gilah gerai di tanakan, gerai kita lah tolong demo. Jadi kita pun piah-piah boleh juga. Tidak. Ha, kalau kita tahu pergi gerai, tak pan, tak pan. Tanakan tak lulus. Tak boleh buat, tak boleh make. Kita pun buat gilah gerai sebagai jamin ni. Kita pun sakut juga sikit-sikit kena juga asak-asak. Hanya yang akhir ni cari mana. Ha, sampai kita payah. Hidup akhir zaman ni bukan mudah tak. Kita nampak sebab-sebab ya. Nampak tak, eh orang lah ni jadi sungguh dek. Oh, telah tengok. Nah lah lusi. Cuba tengok tilik dengan halal usi. Allahu Akbar. Bahaya, bahaya. Apa panggil apa? Apa panggil racun duk seluduk di dalam daging-daging. Tak apa tengok. Kena belek, kena pisah, kena pecik, kena kawak, baru tahu. Baru tahu. Ya. Saat ni Nabi dia kaya, kena air dengan harta. Harta hara. Kita tengok sepintas lalu tu, oh jadi dia, oh tu rumah siapa ni? Ni rumah siapa ni? Ni rumah siapa ni? Aduh. Kita tanya ya. Dia mahu tahu rumah dia tu, rumah dia tu. Bor isi tengok sikit ya. Dia kerja gapo dia tu eh. Haa, nampak lah. Dia selok sikit ya, selok sikit nampak dah, nampak, 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 nampak. Kau nampak, kau nampak, kau nampak, kau nampak kata, harai. Haa. Pas Nabi dia tu, oh, orang tak peduli dah harai ke halal tak kira dah. Orang ganyang belakang dah, ambil belakang dah kira dah. Sebab tu orang learning, tak ada takut kepada neraka. Tak ada takut, tak ada takut. Ibu. Haa, hanya yang ada. Buah tu ngaji-ngaji ada takutnya. Berapa orang ada takutnya. Haa, hanya yang ada. Umat di akhir zaman ni Nabi dia royak. Ni Nabi dia royak, umat akhir zaman lagi ke datang. Kro'el sikit lagi akhir-akhir diakak naik. Kro'el Nabi kata. Satu malam ya, Tuhan Kak. Pagi esok kita tengok 430 juz tinggal kertas saja. Titik putih pun ada. Titik pun tak ada. Sadu pun tak ada. Ada sekolah pun. Kertas saja. Putih semua. Tu yang akak satu malam. No, ya. Hani. Hani tunggu. Ini dah tunggu. No, ya. Tuh, kada, eh. Kau nak video yang alamak kemah. Alamak. Banyak. 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 Hani kita nak baca sekali. 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 So sekali. So sekali alamak kemah. Nawi habis, nawi sebagai tahu berlaku. Haa, tengok ya. Yo ya habis. Negeri Arab jadi hijau. Negeri Arab jadi subur. Itu pun alamat kemah juga. Haa, alamat kemah juga. Banyak, 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 banyak. Haa, sebab itulah kita dah hari ini. Kita kena, kena amati benar-benar. Kita kena amati benar-benar perbuatan kita. Kerana Nabi dia royak so dah. Haa, habis itu. Baik, kita mari tengok ayat Quran.
Satu ayat Quran yang Tuhan duk cerita kena eh dengar. Kena eh dengar orang kafir. Kena eh dengar orang kafir. Jadi kita ni sedia maklum dah Tuhan ni tak ada jeda neraka kita. Tuhan tak ada jeda neraka kepada orang yang beriman tak ada. Tuhan jeda syurga pada fok kita ni. Tak usah takutlah. Tak usah takut fok kita. Kita duduk dia dipakati boleh masuk syurga. Ha, masuk syurga. Kerana Tuhan tak ada jeda neraka kepada orang beriman. Tuhan jeda neraka ni kepada orang kafir. Bila lah Tuhan royak neraka, neraka dalam Quran 30 juz tu. Akhir ayat Tuhan kata kena, U'iddat lil kafirin. Aku duk cadar kepada orang kafir. Tuhan kata aku duk cadar kepada orang kafir. Neraka tu. Bila Tuhan royak syurga. Syurga ni comel, indah lah syurga. Nikmat banyaklah syurga. Bawa akhir ayat Tuhan kata kena, U'iddat lil muttaqin. Aku duk cedek kepada orang yang bertakwa. Aku cedek pada orang yang beriman, orang Islam, orang yang bertakwa. Tengok. Jadi kita reti kata, kita reti kata apa? Reti kata, neraka ni untuk orang kafir, syurga untuk puak kita. Haa tu. Maka setara mana nak neraka yang Tuhan cedek kepada orang kafir. Haa ni. Dalam suratul muluk. Dalam suratul muluk Tuhan nak cerita. Surah Tabah, surah Tabah, surah Tabah. Lagu mana Tuhan kata? Tuhan kata gini. Dalam surah Tabah. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Itu Tuhan kata. Walilladzina kafaru bi rabbihim, bagi orang kafir itu, aduh, bagi orang kafir, boleh bagi orang kafir, bi rabbihim, dengan Tuhan-Tuhan mereka itu. Tidak, orang kafir sekali dengan Tuhan dia, dia semua ke mana? Azabu jahannam, kena azab dalam neraka. Kena azab dan ngaku. Tuhan royak. Wabi'sal masir. Neraka ni seteruk-teruk tempat duduk. Tak ada dah ngaku. Oh, teruk sekali lah neraka. Buat teruk. Ni Tuhan royak dah. Setara mana teruk? Iza ulku fiha. Apabila dicapak orang kafir ke dalam neraka. Bila dia lepas orang kafir masuk ke dalam neraka. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Tuhan katanya. Sami'u laha syahiqan. Bila dia jatuh ke patak neraka sapadah. Blub jatuh. Sami'u laha syahiqa. Dengarlah suara-suara duk tepik dan duk berjerit. Bila jatuh blub, dengar suara. Ya. Tersedar. Adulah. Tulu. Tobak pun tersedar. Dengar. Wahia tafur. Dengar juga suara-suara duk. Suara-suara neraka duk gelegak. Dengar suara air dan neraka, air panah dan neraka duk gelegak bluk. Dengar suara orang tepik, dengar suara iaitu suara tu duk gelegak, suara neraka duk gelegak. Han ni royak, ni Tuhan royak suratul muluk. Ni kada eh bila kada eh Tuhan royak orang kafir bila masuk dalam neraka. Ha tu. Lepas tu Tuhan kata kena. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Dekat-dekat nak pecah neraka. Dia nak terkacau. Soro tepik teh. Soro orang tepik dalam neraka ni Tuhan kata dekat-dekat nak pecah neraka.
banyak tak banyak berapa ribu beliau. Orang masuk dalam neraka dulu. Juta dah nak kecek dah beliau. Pakat tepik berlaku. Adullah. Jadi Tuhan kata dekat nak pecah neraka. Ning no ya to lan neraka Tuhan do ya lan neraka. Ha, tu dekat nak pecah. Patu bo dia masuk siap dah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dicapok masuk ke dalam neraka, faujun segulungi sepuak. Sepuak ni ada 300,000 lepas tu dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha. Maka tanyalah penjaga neraka. Melekat jaga neraka tu tanya orang yang masuk. Hak kena lepas tu. Tanya ini. Alam ya'tikum nazir. Mudah dah dunia dulu. Tak ada ke orang duk royak kamu. Kata ada hari macam ni. Tak ada orang duk royak kamu. Mudah dah dunia dulu. Orang kapir tu. Boleh memari nak terjun selalu ni lah. Kau duduk tak dunia, ada orang duduk royak ke? Ada. Malaikat tanya orang yang masuk neraka tu. Alam ya'tikum nazir. Tak ada orang mari duduk royak ke munggu. Tak ada orang mari duduk menakuti ke munggu, duduk royak ke? Dia pun jawab. Qalu bala qad ja'ana nazir. Jawab mereka itu yo. Ado. Qad ja'ana nazir. Telah datang kepada kami nazir oleh orang menakuti. Ado orang deroyak. Aku boleh tengok orang Islam duk semayang duk gapo. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Aku dulu dah dunia ada orang duk royak. Fakazzabna, maka aku bakik bahung. Aku tak percaya di dunia dulu. Ni orang kafir royak. Dia kata aku bakik bahung. Okey, royak aku tahu, bahaunglah, tak ada dek . Ma nazzalallahu min syai'. Tuhan tak ada waktu turun kapo sikit habuk. Sikit pun Tuhan tak ada waktu. Kita dah ajak dia masuk Islam lah, dia tak si, tak percaya. Dia kata kita bahaung. Hani oi kafir Tuhan ada royak. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum, sesungguhnya mung saling tu illa fi dhalalin kabir. Malaikat di dalam sesak yang besar. Mung ni sesak lah. Ni Tuhan dia royak kada orang kafir dia akan rasa. Tu. Malaikat duk jaga neraka tanya. Demo duk tak dunia duk tak ada. Kau orang duk royak ke demo gini ni? Ada ya tak ada. Tapi aku tak percaya. Aku bakit bahung. Aku kata bahung lah. Tuhan tak ada royak kau sekarang. Tuhan tak ada waktu turun kau sekarang. Orang kapi lagu tu dah. Hari ni. Terlagi tanya dia. Ajak dia masuk Islam. Tu. Tapi dah kita ajak, dia tak percaya kita. Ya tu kita bahau. Akhirat sok Tuhan royak ni. Ni Tuhan dia royak dah dalam Quran royak. Sebab tu di hari ni nak ya tu, kita jangan sengaja pergi masuk neraka. Jangan sengaja pergi masuk neraka. Mana kita kena mengelakkan diri kita, bini kita, anak kita daripada neraka. Kerana neraka ni tak ada dah. Wabiksal masir, sejahat-jahat tempat duduk. Seteruk-teruk tempat duduk. Tak kira tempat duduk nak yak tu. Neraka ni, api duduk
lu lu lu. Orang ni kata ya 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 nak ya tu nak bakar, nak bakar. Ah tu. Ini ayat Quran yang Tuhan cerita. Ayat Quran yang Tuhan cerita kepada kita di hari ini, ingat. Ha, dalam suratul muluk, ayat yang ke-9 sampai yang ke-9. Ha, tu. Nah, so lagi Tuhan kata. Tuhan kata kena. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu Tuhan baki akan rasul. Tiap-tiap umat ada rasul belaka. Tak ada. Kalau tak ada rasul. Ada sikit kalau tak ada rasul. Celah di antara Nabi Isa kepada Nabi kita. Celah tu tak ada rasul. Lama 900 tahun. Sungguh riwayat lain kata 800 tahun lebih. Tak ada rasul. Gena tu Nabi Isa tu yang akan naik langit. Tuhan akan naik langit Nabi Isa. Anak Maria tu. Maka celah tu nak boleh kau tak ada Nabi Muhammad. 900 tahun jarak. Sebab tu orang duduk dia sesak. Orang duduk dia sesak. Orang duduk dia sesak. Kenapa? Karena Rasul ni orang yang sabar risalah. Orang duduk royak harai halal Rasul. Tapi tiap-tiap umat tu, Tuhan bakit Rasul. Rasul ni duduk mengajar kita. Kita hari ni Nabi Muhammad ada kita reti ni. Boleh kita reti ni siapa dia ada ayat? Nabi Muhammad lah. Kerana dia rasul kita. Masa Nabi Isa, Nabi Isa. Masa Nabi Musa, Musa. Masa Nabi Ibrahim, Ibrahim. Tiap-tiap semai, tiap-tiap hidup. Tiap-tiap rung satu ada rasul lah kau. Lepas tu rasul ni hijau gapa dia? Hijau gapa rasul? Waksa kerak eh? Dak rasul ni. Rasul ni ayat kerja dia dua perkara. Rasul ni kerja dia dua perkara. Ani'budullah. Yang pertama rasul ni kerja dia nyo ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Ajak orang sembah Allah. Ha, ajak orang sembah Allah. Tu kerja rasul. Kijar Rasul, ajak orang semua Allah. Tak ada muka lain. Tengok Nabi kita. Dia berdakwah, hidup berdakwah, berdakwah apa Nabi kita. Dia ajak orang masuk Islam. Bila masuk Islam, semua Tuhan, semua Yebek. Haa, tengok yang ada. Yang kedua, Tuhan kata Rasul ni kijar dia ni. Wajtanibut taghut. Menjauhkan manusia dari kejahatan. Jauhkan manusia daripada kejahatan. Hatun ayat rasul. Dua ni. Ni dasar hak Islam. Ni dasar yang dibawa oleh rasul. Rasul-rasul mana supaya ni. Supaya Nabi Muhammad. Supaya Nabi pelakon. Yang pertama ajak oleh semua Allah. Tengok Nabi Nuh nama mana. Ajak oleh semua Allah nama mana. 950 tahun. Nabi Nuh. Tak kira. Dekat-dekat 1000 tahun. Nabi Nuh duduk berdakwah ajak orang semua Allah. Tak si. Selama tu boleh 84 orang. Allah. 950 tahun duduk berdakwah. Boleh 84 orang tengok. Hati noyak Nabi Nuh. Sikit sangat. Tak padat. Dekat-dekat 1000 tahun duduk berdakwah. Nabi Nuh boleh 84 orang. Haa tu. Tu nak ayat tu. Apa panggil Rasul ni kerja dia ni ajak orang semua Allah. Sebab tu Nabi kita ia bersarah ke. Masa ia duduk di Mekah dulu. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Eh manusia. Semualah Tuhan kamu. Allah Tuhanmu semua. Jangan di semua batu. Jangan di semua pujera. Jangan di semua tokong. Haa tu nak ayat tu. Jadi rasul ni ajak ke semua Allah. Wajtanibut taghut. Ialah yang keduanya menjauhkan manusia daripada kejahatan. Menjauhkan manusia daripada kejahatan. Ini kerja rasul ni. Larang orang buat jahat, larang. Tengok Saidina Umar lagu mana. Belum masuk Islam ni kat Allah jahat.
Jahatlah, jahat, 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 jahat. Ha, the boy yang masuk Islam habis. Karena Islam ni lari orang buat jahat. Ajak orang sembah Allah. Dua perkara ni, dua perkara ni. Ha, sebab tu nak yakta Rasulullah ni nak yakta kerja dia lagu tu lah. Tu dasar Islam hak asal. Sebab tu kita nak masuk syurga lah ni. Ajak orang buat baik, ajak orang buat baik. Lari orang buat jahat. Ha, lepas tu sembah Allah. Beribadat kepada Allah. Semaya bel jangan tinggal. Ha, ta'atlah kepada Allah. Ta'atlah kepada Rasul. Ha, tu barulah kita ni ahli syurga Allah Ta'ala. Kata lagu tu tak ada jalan. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Ha, tak ada jalan. Tak ada jalan. Ha, tu di antara apa ni yang Allah Ta'ala duk cerita kita. Allah Ta'ala duk cerita kita nak ayat kata tu di antara kita kena jaga di hari ni. Lebih-lebih lagi nak ayat kata kita berada di tahun baru Islam. Tahun baru Islam ni kita kena berubah. Karena umur kita tekak naik setahun. Hak 90 jadi 91. Hak 91 jadi 92. Hari ni nak ayat kata kita kena tekak naik dah. Sebab tu hari ni kena sedia bekalan-bekalan lebih banyak. Lepas tu hari ni kena helokkan anak cucu kita pergi masuk sejid banyak. Ini sedaya upaya. Ingat malak. Ha, siapa dia jadi Cik Imi hari ni? Siapa dia jadi Cik Khotik pada hari ni? Nak ya, klik pergi buat di kampung kita. Ha, klik pergi buat di kampung kita. Carilah warung-warung pergi masuk sejid. Pergi masuk sejid. Buatlah cara mana pun. Nak buat bubur kacang kau, nak buat sagu asal gepa kau. Ha, ni. Nak buat apel sirah labu ke. Ha, minta lah puak-puak pemuda-pemudi ni semaya di masjid. Karena dia dia lagi kata pengganti kita. Pengganti kita. Kalau kita tak kontrol dia di hari ni. Tak ajak dia di hari ni. Maka satu hari dia akan teruk pada ni lagi. Ha, hidup oleh hutan, hidup oleh hutan. Lama kau jakit hot molek-molek lah kampung. Heret dia. Hari ni suruh lagu tu dah. Habis sif di kampung nak ambil 2-3 orang. Ay. Ha, nak ambil 2-3 orang hot borisuk. Hot bersih. Kadang-kadang tak ada, tak ada. Sutih kampung tak ada. Habis suruh. Ha, hari ni nak ayat tu. Siapa masa dah untuk kita berubah. Siapa masa dah untuk kita berubah? Nah, untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala sekuat-kuat. Ya, tak ada lah. Ha, kita hidup di penghujung lah. Kita hidup di abad-abad akhir lah. Kita hidup di korong-korong akhir lah. Ha, sebab tu di hari ni, kita kena kita kena jaga agama kita. Ya. Karena hari ni agama dah seram lah. Tidak. Agama punah dah hari ni. Kita ni dia pakai kepiah ni. Kerja yang putih, berapa orang? Orang lain, Allah nak ayat tu. Kau tak padu dengan agama banyak mana. Lepas tu pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kuat dah hari ni. Allah kuat. Tino jatuh ni kau jadi camadah hari ni. Jadi camadah nak ayat tu. Lepas tu tino pula pun hari ni bebas. Tak ada pia nak kata apa hari ni bebas. Ikut nak buat. Orang tino nak ayat. Ni ambuh mari orang royak. Ada orang royak. Ada satu kepulai juga. Apa kepulai ke apa? Ada dia kata penyakit ni tak tahulah. Bahasa baru kau lama dah tak tahu juga. Tapi dia kata baru je. Apa penyakit apa? Penyakit tukar bining. Ni. Penyakit tukar bining ada juga weh. Ah, tu nak ayat tu. Ada orang dua ayat kamu. Nakit tukar bining. Rasa mana tak tahu. Nampak ke mana ke dia tu. Ah, ni pun jangan orang lain ni. Kita kata yang gitu-gitu ni. Ya ada geng-geng dia. Tidak. Biasa pun dia. Sama-sama dia. Ah, malam ni kawan tidur malam apa eh? Tak boleh. Kata dia suara tu eh. Ah, tak ada apa kawan tidur malam. Ah, dengar tak? Kau kata, ah, kawan tidur menemo lah ni. Kau kata, ah, boleh. Kawan pergi tidur menemo. Kakak ni, bini tahu dia siap dah. Karena selalu
Selarih dia tukar rakyat. Hanya ada juga, ada juga, ada juga, ada juga. Setelah dia hati-hati tengok-tengok. Okey, dia rakyat ada, ada. Tak jauh ada kau dulu. Ni ada. Haa, tu nak rakyat tu. Ada juga bisa ni. Ada seorang lagi, apa nama? Kau tu ada juga. Kata mana? Semayah ni, kau semalah tak semayah. Tak apa. Poso-poso pun, masa tak agak, buka. Ada poso-poso. Ada juga lagu tu. Mayah tak apa, tak jemaah pun tak apa. Mayah mana tak apa, kalau masa, masa tak agak, tak semayah. Ada juga lagu tu. Sebah, sebah, sebah. Dia kau pelik pagi dah ni. Kau pelik pagi dah, kau pelik pagi dah. Nak masuk dekat kampung dah, nak masuk dekat kampung dah. Dia masuk lagu tu mula-mula ni. Dia masuk mula-mula lagu tu, sebab tukar bini ni lah. Tukar bini ya. Haa, dia terah dulu, buat kena lo. Lepas tu dapur tu pun, tukar. Memang dia ada dah. Dia ada dah, panggil benih dia tu ada dah. Tapi dia nak sebar tak berani. Dia buat kelola, tukar sungguh. Haa, dia kena tukar sungguh, tak ada apa. Kadang-kadang dia tu, bini dia tu jangok. Dia dengan bini dia tu, panggil jiwa-jiwa dah, tak ada apa dah. Nak tukar dengan dia mana-mana lalu. Bila nak lalu tukar sekali. Dah lama dia tinggi royak pula tukar ke bini dia. Jangan beli. Aku tukar dah ni. Ha. Lama-lama kau gembok. Lama-lama tak ada apa dah. Ni nak royak tu. Senyap-senyap. Supo siah nak masuk dari kapung lah. Tu nak royak tu. Siah nak masuk dari kapung lagu tu dah. Mula-mula dia tak padu, tak padu, tak padu. Dan dia boleh pak tiga kerap. Kerup kagi sikit, kagi sikit, kagi sikit, kagi sikit, habis. Haa, ni ingat molek buat kita nak ya. Habis ni anak-anak buah kita tak masuk sejik lagi hari ni. Tak nak asuh lagi-lagi ni, sikit lagi hanyuk. Ya. Ni nak ya ada. Ada sepuak tu, ya tiga puak. Sepuak tu tu, bawa orang tenor, 4-5 ni orang, pakai nikah. Pakai cu hitam, tudung sini. Hak tu apa? Hak tu jual tenor. Jual tino. Wagi duduk di satu-satu tempat. Apa ni? Berhubung dengan orang. Ejing. Cuba tengok. Orang tengok ini tak skor lah. Tak skor. Ini ada juga pesan tu. Ini nak ayat ni. Ambil tulis siapa ni? Karena dia bersungguh siapa. Orang yang tahu. Orang yang tahu dulu. Dia kata ada juga pasal ada juga. Tengok ayat tu. Nah, hari ni dia mau dengar dulu. Mungkin suatu masa dekat kau lama kau boleh dengar, boleh tahu lah kau sebenar hak meroyak. Kau telinga akan dengar kecik. Pasti tanya mana. Ya kita tunjuk sikit lagi. Kau nyatu. Dulu orang okay, apa? Orang semaya boleh jalan. Nah, maya boleh jalan, boleh junjung, boleh ada alis lembu. Weh, buat apa tu? Dia ambil nyacil lembu tu. Dia nak lepas tu. Tak kecek. Esok ni, ya Allah, dia mau mari. Kau duduk semaya, dia mau panggil. Oh, duduk alis lembu, maya boleh. Ada juga lagu tu. Kau tu lepas lama dah. Semaya boleh mikuh, maya boleh junjung ni. Ni pasal ini pula, pasal ini pula. Ya Allah. Ni penyakit akhir zaman ni. Penyakit akhir zaman oh ya tu. Pak kita kata Allah nanti mana nak turun lagu tu mo. Jangan. Kita je kata gitu. Orang nak turun pelan-pelan. Benda lagu tu. Kita kata ya nak Allah tak nak gamak orang nak turun. Weh punya kata gitu. Dan boleh tahu tengok lu apa puluh orang dah. Ni berapa puluh orang dah. Jadi puak ia biasa je. Tukar bining biasa je. Pergi jalan lu. Kau mana tak ada apa. Dia tak ada rumah, tak ada apa. Hey, kawan demo ni weh. Aha, buat apa ada kerja apa tu? Ada kerja apa, mak demo dah. Tu ke? Ada ustaz, tidur dengan bini dia. Klik. Tu no ya tu. Sikit lagi jadi lagu, Tamanda. Kerana sama dia dah. Tapi nak boleh sama dia tu, dia terah dulu, dia cuba dulu. Lama-lama jadi semacik dia. Dia jadi semacik dia tu, ikut, nak ke mana pun. Ikut nak ke mana pun. Tu nak ayat tu. Ingat molek.
Ni no ayat tu. Ha, panggil fikrah banyak. Ha, tu. Pemikiran apa panggil jahat-jahat banyak. Banyak-banyak. Mungkin kita tak biasa dengar lagi. Kena pergi luar banyak-banyak dah. Banyak. Ya ada satu-satu juga. Satu kepulai juga. Ya ada juga. Ya ada tu. Seperti tu lah. Seperti orang panggil. Berkena tu. Hei tak semaya. Buat ngaji juga. Nah. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Musembahlah Tuhan sehingga mung tu yakin. Tu kata. Suruh sembah Tuhan sehingga mung yakin. Yani bila mung yakin tak kena sembah dah. Mana tahu mung kenal Tuhan dah tak kena sembah dah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tu ayat tu duk gel. Yo ngaji juga Quran juga. Bila mu yakin dengan Tuhan dah cerak Tuhan dah, mu tak kena semaya dah lah. Orang duk ver je duk kedai kopi. Kata nama tu tak semaya ke? Pakai pihak cetik. Ah, ambo tak semaya dah. Ambo lapis puak terah-terah. Kau duk sejik tu puak gubah-gubah, kulit-kulit. Ha, tu dia jawab lagu tu. Ada. Pakai tengok itu tak kopi, nak turut. Pio nak turut lagu tu. Oh, belana sama dia Allah. Oh, dekat tu sarah tadi. Sarah tadi. Dia kejap. Banyak. Benda yang menyeleweng. Sebab tu hari ni, nak ingat tu. Kendangir gaduh lah benda-benda agama ni banyak. Ni Nabi dia royak di antara tu. Benda-benda nak berlaku lagi ke datang. Royak banyak kali. Tu kita ngaji di pagi ni. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa sepatah dua? Tanya sikit aku. Dia buat ni. Ya. Itu dia tinggal ni pula nanti dah. Nanti dia kurang dah. Pasal dia ni nak tu dia nak tak ni. Tapi tu lah. Ya. Ayah dia dia boleh tak dia cakap pada orang. Ya. Tak leh wui. Kerana dia duduk sanggup. Kerana dia duduk sanggup dah. Kalau dia tak sanggup tak apa. Kalau dia tak cakap tak apa. Supaya kita adik-beradik kita. Nah. Atau ibu bapa kita. Kita anak kaya kita lah ni. Nah, cik kita sesak. Kita kaya, kita duduk menego ni. Oh, rumah besar kaya. Bolehlah kita nak berjakat ke cik kita? Tengok. Cikmu, mekmu saat ni tu mundur sangga ke tak? Mundur sangga tak? Kalau mundur beli berah, beli duit ke dia tu sangga dah nak bulan, nak menego, tak boleh beli. Kerana di bawah zimah mundah. Adik-adik. Adik-adik kita sesak. Mundak wui tak dia? Mundak pera tak dia? Ah, dia tak. Dia duduk di wine tu. Kita duduk nara ni, dia duduk di wine tu. Dia dapur dia, rumah dia. Kita tak kisah itu mana. Dia dekah lah. Hari raya wui tu lah. Tapi kata duduk sanggur anak hari tak. Ah, boleh wui. Adik-adik kita. Mak pak kita bersebut lah. Cik kita, mak kita. Kalau kita duduk wui, dia sanggur lah. Dia duduk suku dengan kita, tapi kita laku-lakunya. Duit beli nanah hari pun, beli berah ke apa, kita duduk beli duit, kita sanggup dia. Tak boleh beli itu. Tak mau apa? Kaya. Anak dia bining lah. Oh, bining baru ni lah, bining. Tapi kau nak bining, kau susah lah. Dia duduk dengan bining dulu, dia dengan dia, tak apa lah. Lah ni yang bining, dia rumah suku lah, puyuk suku lah. Masing-masing duduk dah. Dia, mak dia tak ada pada. Tak ada pada ni. Tak ada duit-duit. Ada pun sanggup dah. Boleh wui. Tapi kalau mak pak duduk sanggup dah. Duduk belanja dah. Hidup dia hari-hari duduk belanja dah. Wui kau tu, wui kau boleh berah. Kau tu tak boleh. Itu nak ayat dia. Pasal dia duduk cara dah. Nak wui apa dia.
Tani cara dia nak uyak apa lagi? Hati nak uyak tu. Mana lagi weh? Tak ada dah. Tak ada tengok kitab kita lah. Buat tina pun tak ada dah. Leh. Muka berapa weh? 17. Tapi belah. Aku yang kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata musannif tua kita. Al-qai'u alladhi yamla'ul fama yakni kago yang membatal wuduk tak ada kago yang membatalkan air semaya yang kedulapannya al-qai'ul ladhi yamla'ul fama yakni mutah ia memenuh ia mutah akan muluk maka membatal ia mutah akan wuduk yakni wuduk seseorang mutah ni pun batuh asmaya juga mutah kerana hadis Aisyah ini dalil dia berpegang dengan hadis Aisyah yang telah lalu sebutnya royak lepas dah hadis Aisyah ni pada kata man asabahu qai'un ila akhirih artinya siapa-siapa yang mengenai akan dia boleh mutah siapa-siapa yang mutah siapa-siapa yang kena mutah yakni siapa-siapa dia yang berlaku mutah maka di sisi mazhab Hambali dan Hanafi batal wuduk dengan demikian itu mutah. Jadi mazhab Hambali dengan Hanafi mutah ni batal. Mutah ni batal, ingat boleh. Puah tak sah puah tu dia batal kalau mutah. Puah boom. Mutah. Batal lah wudunya.
Dan di sisi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Tengok pula. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tidak batal wudu dengan demikian itu mutah. Syafi'i tak. Tapi pun kita tak. Kita mutah tak kena ambil semaya. Uat-u. Alik mutah kau ni tak apa. Yang itu bithai. Dia kata mutah atik, bithai atik. Itu batal lah. Batal ni bithai, mutah dah. Dia boleh, dia mutah. Dia mutah, mutah sakit. Sakit perut, panggil. Ada setengah orang ni mutah lagi, berok lagi. Dua-dua tu. Kalau kita ada semaya, sebab mutah tak jatuh. Tapi kalau berok, tu empat jatuh. Kerana dia tubik daripada dua jalan je. Tak kira tubik putih maktai pun batal. Nah, tubik putih maktai. Puh, tubik putih maktai. Allah. Bekuk punggung, batal. Habis. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada Nabi, hadis ni. Oh ni hadis ni. Tengok muzhab masing-masing dia pergi hadis. Bukan dia pasal gamuk itu. Tak muzhab ni. Dia aling hadis. Bagi tu tak sepakat ulama. Aduh. Menggapa nama. Mengucak gapa. Mungkin besi je kena. Tapi orang kita ada tu sepakat ulama. Kalau bunyi kau kata si pakar ulama jalan tu munak haus kat Allah. Tujuannya nak ayat tu. Dia tu si pakar ulama munak haus kat Allah. Lah. Kalau pakar ulama mu tak boleh nak mana-mana mu kena tunggu ulama. Dia mu tu si pakar ulama mana mu nak tafsir kat mu. Mu nak tafsir kat mu munak haus kat mu. Ni tu. Tak ada. Dulu banyak ke mu kita tu si pakar ulama. Ingat tak begitu? Mula-mula begitu. Allah tak si pakar ulama lah. Tak si pakar ulama. Aku pakar hadis Quran dah. Pakar hadis Quran. Lah ni tak ada dah. Lah ni pakar alim ulama lah kau dah. Dulu ke Allah. Mula-mula begitu lah. Ilaha illallah. Amor ingat lagi mula-mula. Mula-mula mah kita beragai gitu. Ingat tak? Habis kalau tak perlu. Semayah ni dari sini niat. Apa ni? Kie. Letak rado. Kakak. Orang yang beruk jatuh, mati satu air dah. Tak boleh sini ni. Weh, tak kena sini, tak kena ni. Letak atas pusat yang tak boleh ni. Kena duduk sini, sini. Allah riuh Pak Mayat. Teguhlah kau. Lari ke belakang. Mula-mula gitu. Kau hidup mabuk, Dan tak apalah, tak ada adik. Jadi cukur dah, kita duduk gelgak. Jamin dulu. Ingat lagi. Ambo ingat sesuai noyak tu. Kau nak jadi beragih gitu. Ni, sini. Sini lah kot. Allah. Tu. Kata, ambil hadis mana? Hadis. Kau tu ambil hadis. Kata, di sini. Sini tak ada. Noyak tu. Macam-macam noyak tu. Nah. Apa rupa-rupanya baru nak ngaji. Dah lama reti sekarang tak apa. Bawa dah lama reti sekarang tak ada apa. Kau dulu dah maluk, tak boleh buat maluk. Dah kena baca zanggi, tujuh kau macam ni lah. Ingat tak dulu? Tujuh macam ni lah. Lailah, patah gigi juga lah. So, orang Selawat. Bangun, bangun, bangun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu gogan. Lailah. Aku masuk neraka. Selawat Nabi dah masuk neraka. Lah ni apa lah? Selawat apa dah buat maluk apa dah? Hadu no ya tu. Dulu ngala ni hukum anu ada pakar. Kau Tuhan 2-3 mu ni. Anu dulu hak tak alih Tuhan suku. Anu Tuhan suku pula. Habis tu orang kita ni. Kau nak jahil tu gila.
Bertiaknya adalah ulama royak, ulama reti lama dah. Ulama kaji belakang dah. Haa, ni ayat ni. Tengok ni. Haa, ni. Hak Syafi'i dia kata tak batal. Mana? Nabi kata, La wudu'a illa min sautin aw rihin. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi. Yakni sebeda Nabi. Tidak batal wudu' malaikat daripada suara atau bahu. Eh, ni tak alih weh. Tak batal air semayat. Malaikat hok ada suara. Hok ada bahu. Ketau. Bung. Ataupun bahu tak ada. Itu suara tak tu baik. Bahu. Ah, apa dia ni weh. Ah, mung ya. Eh, mung ketau weh. Ah, suara tak ada. Ah, tengok hadis Nabi royak juga. Tidak. Tak batal wuduk malaikat. Malaikat suara. Yang itu baik suara. Bum. Ataupun bau. Wak, wak, wak. Ah. Jalan lah. Pihak buat lah. Buat wayak. Kerja lah. Ha. Maksudnya ketuk. Ketuk bunyi kau. Ketuk tak bunyi kau. Mana kata? Batal air suara. Ada pemutah tak ada wayak? Ha. Ada pemutah tak ada wayak? Ha. Faham tu dah? Ha. Tu ni wayak tu. Dalih belakang. Allahu Akbar. Hmm, dulu kat Syafi'i tak saya bakar. Syafi'i tak saya bakar. Allah, rakyat kita bekan. Hmm, lah ni patah taring je lah. Kabut taring dia pun dah. Turut orang dah lah. Yang kesembilannya Al-Qahqahu. Al-Qahqahatu Fis-Solati. Al-Qahqahatu Fis-Solati. Yakni apa ni? Mengilai di dalam semayat. Mengilai dalam semayat. Al-Qahqahatu. Maka di sisi mazhab Hanafi batal wudhu juga. Tetapi dengan syarat bahawa adalah semayat itu yang mempunyai rokok dan sujud. Ngilah dalam semayat tak boleh weh mazhab Hanafi. Kenapa tu kalau semayat ada rokok dan sujud? Kalau itu semayat-mayat tak apa. Maya-maya. Klik-klik-klik-klik tu maya-maya. Hanafi tak apa weh. Eh tengok yang pelik tu deh. Untuk maya-maya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Klik-klik-klik tu kau lagi dia. Allahu Akbar. Dia mahu tahu kena mula suka aku. Aku ingat maya ni gitu dah tak tahu kali ingat aku. Lepas tu kena. Oh, dia lari ke bewok, bewok dah atas kepala dia. Kutahu lagi, rupah tung-tung lagi. Tanya bogeh, beli cing, kain-kain duduk mana pergi. Ah, dia ingat sain dia mati ni. Dia klik-klik, dia kata, dia kena ambil Allah. Tidak. Tapi Hanafi batal. Tapi syaratnya ke mana-mana? Semayah tu ada sujud, ada rokok, ada sujud. Kalau itu, semayah tak ada rokok, sujud. Oh, semayah-mayah, apa hal itu? Belak-belak. Dan bahawasanya ada orang itu balik. Dan bahawasanya ada orang itu balik. Orang itu orang siapa umur dah. Dan bahawa mendengar akan dia akan mengilai itu. Oleh mereka yang ada di sisinya. Orang di tepi dia dengar. Ya suka. Barulah batal. Kata dengar apa? Dia kocok tu. Tak lebih soro. Dia kocok je. Tak patah. Kalau tu baik, tu baik. Adapun di sisi mazhab-mazhab yang lain. Daripadanya. Daripada mengilai ni. Tidak batal wuduk.
Dengan demikian itu, demikian apa tu? Semaya, semaya apa? Semaya hak. Pak ada sujud, ada rokok kan itu. Tengok. Jadi nak ayat tu benda ni khilaf mazhab juga. Nah, kita buat ada suka deh ada. Jadi kalau semayah ada rokok sujud tak leh patu. Supalah. Supalah tak leh berlaku, batal berlaku. Sukalah semayah. Klik suka. Tak ni Hanafi dia oyak tak kalau semayah tu tak ada rokok, tak ada sujud tak apa. Kalau semayah ada rokok sujud bagi kita semayah waktu ni tak leh patu juga dia apa. Tak leh juga. Maksudnya batal semayah. Kalau semayah ada rokok, ada sujud. Ni dia ayat Hanafi, dia bagi pula. Dia sok ya. Mazhab lain suka belaka. Mana batal lah. Nah, Hanafi dia cek pula. Kalau semayah itu semayah tak ada rokok, sujud tak apa. Itu ayat tu. Habis itu. Yang ke-10. Aklulah mil juzur. Aklulah mil juzur. Aklulah mil jazur. Yakni makan daging uta. Batal juga semaya. Batal juga air semaya. Kita ada air semaya, makan daging uta. Ya. Tengok ni. Maka batalah wuduk di sisi mazhab Hambali. Mazhab Hambali wi dak ada ismayah makan daging uta. Gi ke Mekah dia mengata nak makan daging uta ke? Kita ada taruh hari ni Mekah gerbang baru ni. Boleh eh? Makan daging uta. Batal ismayah kalau kita mazhab Hambali. Kerana berdalil mereka itu mazhab Hambali dengan hadis. Yani dengan hadis ini. Hadis ni. Tawaddu min luhumil ibili wala tawaddu min luhumil ghanami. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Artinya arti hadis sebenar Nabi mengambil wuduk kamu. Mengambil wuduk kamu tawaddu tu. Kerana makan daging uta. Dan jangan mengambil wuduk kamu kerana makan daging kambing. Ada juga Nabi kata begitu semasa Nabi ada di Madinah. Nabi ni banyak deh. Adapun di sisi mazhab-mazhab yang lain, tidak batal wuduk dengan demikian itu. Demikian itu makan daging uta. Mazhab lain tak ada, tak ada, tak ada. Syafi'i, Maliki, nah, Hanafi dak Hambali saya. Hambali ialah makan lagi utuh apa ni jatuh ismaya batal wuduk. Tengok. Lain dak. Jadi ada juga hadis Nabi kata begitu. Ambil ismaya lah. Apabila memakai daging utuh. Dan tak kena ambil ismaya kalau memakai daging kambing. Pakai daging kibah tak kena ambil semayah. Jadi nasunya masa dulu nak ayat. Tak tahulah asbabul hadis lagu mana. Asbabul hadis. Asbabu wurudil hadis. Asbab boleh hadis ini. Lagu mana. Kalau kita ada kita tanya dia. Kita tanya Nabi. Gena ya Rasulullah. Boleh batal semayah. Suruh ambil semayah. Tapi sobat ni. Itu buat mazhab ni. Apa yang ada ni. Hambali ialah ambil hadis ni Pak Bunda ni. Kata makan daging uta ni ialah batal ismayah. Nabi suruh ambil ismayah semula. Kalau makan daging kambing tak apa. Mazhab kita dak belaka. Makanlah daging uta, kau daging kambing, kau daging pelanduk, kau daging kijai ke, daging lanok ke, tak ada kena ambil ismayah. Takut pahuk dengan makan daging tak ada kena ambil ismayah. Habis itu yang ke sebelah. Tausilul mayyiti, yakni kemandi mayat.
mandi mayat. Maka batallah wudu di sisi mazhab Hambali. Mandi mayat, mandi mayat. Tu boleh ngaji pula. Sebab mandi mayat lagu mana. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Tanda di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subhahu minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.